عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. وبعد، Bapak saudara yang bukan Allah, kita masuk ke bab yang judulnya sudah biasa, tapi nanti akan ada hal yang tidak biasa kita dengar di kitab-kitab lain, tapi ada di kitab ini, insya Allah. Kita sering mendengar kata ghibah, ya. Ghibah ini dari bahasa Arab ghaibah, ghaib. Salah satu yang sering kita baca di awal sendiri, orang bertakwa itu mereka percaya kepada yang gaib. Gaib itu artinya sesuatu yang tidak hadir. Jadi gaib lawannya hadir. Hadir. Giliran si Ahmad tidak datang, temannya bilang gaib. Gaib Syekh. Dia gaib, dia tidak hadir. Lalu dalam bahasa Arab itu ada penambahan ta marbutah, menunjukkan feminim. Tapi dia kan gak feminim katanya. Cuma menunjukkan status yang berubah. Membicarakan yang tidak tampak tapi kesannya negatif. Nah, disebutlah ghaibah. Jadi al-ghaibah, dari situlah kira-kira akar katanya. Ini ghaibah dalam artian akhlak. Adapun ghaibah dalam bab zikir beda lagi. Ya, dalam bab zikir ini masih dalam bab akhlak. Di dalam Al-Quran, surat yang sering kita baca, Al-Hujurat misalnya, itu ayat 10, 11, 12 itu kan berbicara tentang adab, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk. Dan tentang ghibah ini atau ghaibah, Allah menyebut, walaupun ini ungkapan majazi bagi ahli bahasa, tapi bagi ahli ma'rifatullah ini hakiki. Apa itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih mayyita. Kalau kita menggibah seseorang, maka Allah kasih pertanyaan, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka melahap, memakan daging saudaramu sendiri, udah daging saudaramu mayyita, bangkai. Dagingnya bangkai, gak disembelih, bau, ya. Daging kita ini kan paling bau pak kalau sudah jadi bangkai. Itu lebih bau dari semua hewan yang ada di muka bumi, karena di dalamnya semua kebusukan ada, semua bakteri ada. Bagi ahli bahasa, menggibah dianggap majazinya adalah makan lahma akhihi maita, daging saudara seakan-akan. Tetapi di ayat ini tidak ada kalimat seakan-akan. Langsung pertanyaannya, apa kamu mau makan daging saudaramu dan itu bangkai? Saya sudah pernah menjelaskan pada bab taubat bahwa dosa itu ada tingkatan. Dosa orang awam itu, bagi orang awam, dosa fisik. Lalu ada dosa orang yang khawas, yang spesial, itu dosa kolbu. Jadi atau pikiran jorok,
hati mulai tidak benar, itu disebut dosa juga, tidak terlihat oleh kasat mata. Lalu ada khawasul khawas, para wali-wali Allah yang besar, yang tinggi, itu mereka yang dianggap oleh level 1 itu taat, itu bagi mereka dianggap dosa. Contoh, seorang imam namanya Sari Sakti, dia punya toko di pasar. Semua tokonya terbakar, toko orang di sana, kecuali toko dia. Lalu ada anak buahnya ngabarin, "Wahai Tuhan, semua toko terbakar kecuali toko kita." Apa kata dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bagi orang awam itu baik kan? Kita bersyukur, alhamdulillah orang banjir semua, orang kebakaran semua, saya enggak. Alhamdulillah, ini secara orang awam. Jadi ternyata kalau diusut, coba lihat, dia baca alhamdulillah, dia bersyukur di saat ada orang lagi susah. Ini punya perasaan ini orang. Punya batin enggak sih dia orang ini? Gitu. Kan enggak ada perasaan orang begitu. Karena tidak ada sisi kemanusiaannya, tapi dia poles dengan keagamaan, dengan lafaz alhamdulillah, terkesan soleh, taat. Nah, taatnya orang awam ini, syukurnya orang awam ini dosa bagi orang yang khawasul khawas, dosa bagi orang yang sudah level wali. Sari Sakti baru selesai baca alhamdulillah, langsung dia merasa bersalah. Loh kok saya baca alhamdulillah? Semenjak saat itu sampai 30 tahun, 40 tahun dia beristighfar karena tidak punya perasaan kepada orang. Apa kata dia? Inni la astaghfirullah 40 sana. Aku taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah 40 tahun. Kenapa? Karena alhamdulillah, karena aku pernah mengatakan alhamdulillah bukan pada tempatnya. Ini sama-sama di masalah ini, mau dekat pemilu. Sebentar lagi orang akan takbir untuk membentak orang yang beda partai dengan dia, beda pilihan dengan dia. Takbir boleh gak dipakai untuk itu? Gimana? Yang pro sama partai PKS, pro partai P3, apalagi partai Islam, PKB, apalagi partai Islam, ada gelora ya baru ya. Wah, nanti perang takbir kita, Pak. Masyumi, reborn, ada yang baru. Saya nggak bisa bayangin ntar kalau semuanya bertakbir, kan bingung kita nanti. Ini takbir yang mana mau diikuti? Ya. Jadi, maksud saya sederhana, Bapak Ibu, Saudara, Sahabat, Tuhan Allah, jangan tertipu oleh simbol-simbol. Satu. Yang kedua, berislam itu bukan dengan kita mengucapkan kata-kata tadi. Berislam itu lebih basic daripada itu semua. Islam itu di kalbu kita, bukan di lafaz. Emang kalau orang baca subhanallah langsung jadi muslim? Enggak. Langsung islami? Enggak. Arabi sih iya. Jadi kita akan membedakan itu. Ketika para sahabat mereka bertakbir kenceng-kenceng, Nabi tegur, irba'u ala anfusikum. Slow down ya. Cukup diri kamu yang berteriak. Allah kan enggak peduli kamu memanggil sesuatu zat yang maha mendengar dan tidak jauh, yang tidak tuli. Saya tidak bisa bayangkan itu. Seandainya tahun-tahun kemarin itu Rasulullah hidup, kira-kira gimana, Pak? Gak tahu masjid ini apakah menggunakan takbir juga untuk masalah politik?
ternyata yang dipilih dan yang tidak dipilih sekarang satu kabinet. Ya, lucu gak, Pak? Bagi saya itu agama dijadikan alat dan sekarang begitu. Dan itu dosa-dosa yang bagi saya itu bukan dosa kecil, Pak. Itu dosa besar. Karena menampakkan simbol-simbol takbir bukan pada tempatnya, itu dosa besar bagi saya. Gak tahu bagi Bapak semua ya. Kita kalau ngikutin adabnya imam serisep nih, kita bisa tobat setiap saat. Saya pernah korban loh, Pak. Saya dibentak pakai takbir. Kita bilangin, kamu gitu-gitu amat dalam berpolitik. Biasa aja. Aisyah sama Ali perang kok biasa aja. Langsung ditakbirin kita, Pak. Gak jauh dari masjid sini. Ya. Itu terakhir saya ngajar di situ. Sebelumnya kejadian juga kita jelas tentang kalau menentukan bulan, lihat bulan. Dibentak juga ada aki-aki. Tas, ente pakai otak, hari gini masa masih ngeliat bulan, katanya. Gak ada hadis-hadisan. Kira-kira kalau dihukumi secara hukum, itu masih muslim gak, Pak? Gak ada hadis-hadisan, gak zaman. Loh, kita puasa kan ada hadisnya. Itu kira-kira kalau hukum akidah kafir gitu. Kafir, Pak, seharusnya. Cuma saya nggak bentak dia pakai takbir, Pak. Kita stop aja dia. Udah, Pak, cukup. Karena kalau dia terus-terusin bisa tambah kufur. Nah, ini akhir zaman ternyata ini. Ya, akhir zaman ini. 2016 sampai 2019 banyak kawan saya yang sudah gak mau Jumatan di kantor-kantor. Kenapa? Karena mimbar yang suci ini dijadikan sebagai ajang politik. Hasilnya kita udah ingetin, santai aja, Pak, politik. Ntar juga kalian kaget-kaget. Bener. Yang dipilih, yang gak dipilih, sekarang satu kabinet. Mau diulang lagi cerita itu, silakan ya. Amal masyidah, lakukan yang kamu mau, itu aja. Kalau di dalam Al-Quran, ketika Allah marah, apa kata Allah? Fa'budu masyidum, yudu sembah sesuka kamu. Bukan berarti itu seluruhan kebolehan menyembah apa saja. Nah, ini kita berkalam sekarang begini. Saya nggak tahu ke depan gimana ya. Nanti kita dibilang apalah, terserah mereka ya. Karena kita berbuat bukan karena ingin dipuji atau takut dicari. Innama na'mal lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita berbuat insya Allah karena Allah Ta'ala ya. Suatu kali Imam Junaid disebutkan di kitab ini, di bagian belakang, menceritakan ra'aitu faqiran 'alaihi athar al-ibadah. Satu kali aku melihat ada seorang yang fakir miskin, sepertinya rajin ibadah tapi suka minta-minta. Wa faqultu fi nafsi, lalu aku berkata-kata dalam hatiku, launa anna hadha amila amalan yasunu bihi wajah kana ahabba ilai. Coba kalau orang ini mau kerja aja, badannya kan masih kuat, pasti dia gak perlu minta-minta. Dia menggunjingkan orang itu, tapi cukup di hati. Bapak masih ingat siapa Imam Junaid? Siapa Junaid? Junaid ini imam wafat tahun 297 Hijriah. 297 Hijriah. Gelarnya Sayyid Ta'ifah, pemimpin para ahli tasawuf. Tahun 297 sudah ada istilahnya pemimpin sufi. Berarti sufi itu sudah ada di Hijriah.
Ketiga hijriah disebut salaf gak? Salaf, berarti salaf itu dari, di dalamnya ada sufi, ada imam madhab. Tapi mereka itu hari ini yang dibantah oleh kelompok-kelompok yang bakal menjadi khawarij masa depan, lalu mereka mengatakan tidak ada sufi, sufi zindik, sufi khurafat. Ya. Dan yang paling lucu itu apa? Imam Junaid ini kan gurunya Imam Asy'ari. Ya. Gurunya Imam Asy'ari, ilmu kalam yang sudah di ahlu sunnahkan. Jadi saya diejek-ejek oleh mereka, ya saya enggak merasa diejek, merasa ketawa. Jadi mereka ngutip pengharaman Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Apa arti ilmu kalam? Tetapi mereka menerjemahkan ilmu kalam itu filsafat. Loh, dari mana kesamaan kalam dengan filsafat? Gak ada. Jadi Imam Syafi'i itu melarang orang belajar kalam. Karena ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i itu adalah ajaran akidah Mu'tazilah yang menolak takdir, dan mereka mendahulukan akal daripada kitab dan sunnah, menyebut ajarannya kalam. Tapi setelah seabad, kata kalam berubah menjadi kalam yang sudah diahlusunnahkan. Sebagaimana dulu fikih itu ilmu yang dulu dibuat, dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah, yang disebut ahlul ra'yi, bukan ahlul sunnah, bukan ahlul hadis. Tapi belakangan sekarang menjadi tren ilmu fikih, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Imam Junaid ini dia punya ilmu, tentunya ilmu hadis. Dan ilmu yang paling terkenal dari beliau adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini, kata mereka, bukan dari Rasulullah. Loh, katanya kalau ada salaf aman, giliran salafnya kita majuin, oh dia gak mau terima juga. Ya. Oke, apa yang kejadian pada beliau? Falamman saraftu ila baiti wa syara'tu fi wirdi saqula 'alayya fi jami'a anwa'ihi fanimtu 'anha faraitu dhalika al-faqir qad ji'a bihi 'ala khawan wa qila li kullahi faqad ihtabta. Ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, ketika aku pulang sampai di rumah, biasanya Imam Junaid ini kalau nyampe ke rumah bukan mau tidur, Pak. Kalau kita pulang mau ngapain? Mau tiduran ya, mau nonton, mau main handphone. Nah, ini bedanya. Di zaman itu belum ada smartphone. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memulai membaca wiridnya. Saqula 'alayya jami'a anwa'i. Tapi kok bacanya berat? Biasanya bacanya nikmat, kayak orang melahap makanan. Ini baru mulai istighfar sudah berat, mulai syahadat sudah berat. Kalian bisa konsentrasi. Lalu tertidurlah beliau. Ketika tertidur, tiba-tiba ada yang datang membawa, ya, orang ini ada bangkainya, terus sama katanya, kul min lahmi faqad istabta. Ini ada daging bangkainya orang yang kamu omongin di hatimu itu, makanlah dia. Lalu Junaid dengar di fikih, dia fikihnya fikih Imam Sauri. Fikih Sauri sudah enggak ada, Pak, sekarang ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Ada yang mengatakan dia pakai fikih Ishaq ya. Innama qultuhu fi nafsi. Aku kan cuma bergumam dalam hatiku, belum melafazkannya. Nah, ini untuk meluruskan
Karena ibu-ibu, bapak-bapak ini banyak bilang, ini kan kenyataan yang saya omongin, kenyataan, berarti ini bukan gunjing. Nah, itulah yang disebut gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang nyata. Kalau enggak disebut fitnah. Ya. Faqila li, lalu dikatakan kepada Imam Junaid, mithluka la yaliqu bih. Orang kayak kamu, maksudnya engkau ini kan wali Allah. Atas di kolmumu ada sesuatu hujatan merendahkan kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Berat jadi wali, Pak ya? Mau jadi wali? Enak, Pak, jadi wali, jadi kekasih Allah. Tapi adabnya gitu. Ngeliat apa pengemis, gak boleh. Sedikit pun suuzon gak boleh. Gimana? Kuat gak? Imam kita sholatnya agak panjang, bacanya agak berat. Waduh, gak boleh kesel, Pak. Gak boleh kesel kita. Aduh, panjang amat gitu, gak pantas. Kalau cuma jadi wali ya. Dicaci maki orang, gak boleh emosi. Biasa aja. Gimana? Kuat gak jadi wali? Nabi Muhammad itu dilempar sama orang, gak balas, Pak. Mau jadi wali murid aja kali ya. Falamma asbahtu, ketika esok pagi, nah itu ternyata lagi apa, beliau ini nyari nih. Pagi-pagi dicari, sampai ketemulah orang ini. Faqala li, aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia mengatakan, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ata'ud fakultula. Pengemis ini mengerti, Pak, apa yang terjadi. Ketika Imam Al-Junaid mengatakan, Assalamualaikum, belum ngomong. Orang ini yang tadi dibicarakan di hatinya langsung bicara, hey Abul Qasim, apakah engkau akan mengulang kembali apa yang kamu lakukan kemarin, yaitu membicarakan aku di hatimu? Fakultula, lalu aku menjawab tidak. Fakala, lalu Allah mengampuni kami, saya gitu maksudnya, dan engkau. Nah, ini adab paling penting ini. Jadi kalau doain orang, doain diri kita dulu baru orang lain. Ini kan sekarang banyak nih lagi tren, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayahmu. Iya, kalau Allah ijabah, ente gak dapat hidayah, dia dapat hidayah. Ini kan sekarang lagi tren deh. Kita beda dikit sama dia, bilang Allah yahdik. Ya kita aminin. Gimana seharusnya kalau kita lagi beda sama orang, lalu kita mendoakan orang itu? Doakan diri dulu, baru doakan orang. Allah yahdini wa iyyak. Semoga Allah memberi hidayah dan memberi hidayah engkau. Jadi jangan sombong. Itu iblis dulu kan begitu, Pak. Iblis itu dulu, malaikat-malaikat ini kan Allah buka kan lembaran Lauh Mahfuz, karena dari langit ketujuh surga ke... di surga iblis lagi bertugas beribadah jaga surga. Datanglah malaikat ya, bertanya minta doa, wahai Tuhan Azazil, doakan kami. Ternyata yang dibaca oleh malaikat ini, bahkan ada sekelompok orang yang sudah setara malaikat nanti membelot durhaka kepada Allah. Malaikat takut, lalu mereka datang kepada malaikat yang sudah setara malaikat, yaitu Azazil yang bakal menanti jadi iblis. Datang ke sana minta doa. Apa kata si Azazil yang lagi jaga surga? Saya doakan ente selamat semua. Tapi dia lupa, melupakan mendoakan dirinya.
Jadi orang-orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya akan selamat, lupa mendoakan dirinya, nanti begitu, ya, anak buahnya Azazil semua itu, iblis. Ya. Baik, nah ini cerita yang paling inti di sini. Ternyata hal yang sama terjadi pada Imam Khalid. Maulana Imam Khalid Al-Baghdadi thumma Dimashqi, beliau pemimpin tarekat, lima tarekat: Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, lalu yang sudah ditajdid namanya Mujaddidiyah. Imam Khalid ini ahli hadis juga, ahli zikir. Suatu kali dia lagi tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang nyandar di satu tiang, kakinya selonjoran ke Ka'bah. Beradab nggak, Pak? Saya ngelihat di masjid ini sering nih ada orang lagi khutbah selonjoran kakinya ke kiblat. Itu kalau ngikutin adab nggak beradab itu, Pak. Secara hukum fikih saya boleh negur dia. Kenapa? Yang boleh itu dia mendekap, ihtiba. Ada yang coba contohin, ihtiba. Gitu tuh boleh, Pak. Bagus begitu tuh. Jangan diselonjorin, gak beradab. Tapi kayaknya sering, apalagi kalau khotibnya beda sama dia, itu dia selonjorin terus kakinya. Itu gak beradab sama sekali. Ternyata orang ini ujian bagi Imam Khalid. Dalam hati dia lagi tawaf. Orang tawaf boleh gak ngomongin orang dalam hatinya? Atau zikir, yang benar ngapain? Kita lagi tawaf. Tawaf ini kan sama dengan sholat, Pak. Sholat itu tawaf sebenarnya. Inna sholati wa nusuki. Tawaf itu kan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu berpindah dari berdiri, takbir, fatihah, ruku, berdiri lagi, sujud. Itu sama dengan tawafnya badan itu. Tawafnya badan semua naik turun, naik turun. Begitulah, maka jumlahnya 17 kan. Bukan cocok logi loh, Pak, ya. Emang jumlahnya 17 ya. Emang 17. Maulana Imam Khalid, beliau ini belum jadi wali besar ya, tapi sudah jadi mursyid tarekat Qadiriyah saat itu. Belum jadi mursyid tarekat lain. Mursyid ini kan guru yang sudah dapat ijazah, langsung ijazahnya dari ayahanda beliau sendiri. Lagi tawaf dia baca kitab salawat namanya Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini, kitab salawat dia baca, fokus. Bilang apa? Aki-aki tambah tua kok tambah gak beradab, tambah tua kok tambah gak punya etika. Gitu dalam hati dia. Kejadian buat-buat, bukan kejadian cerita dongeng. Ini cerita asli. Maulana Imam Khalid ditegur lengkap dengan namanya. Lalu dia lihat, loh, ini aki-aki yang tadi kok tahu nama saya. Ketika ditegur, orang itu ngomong, Khalid, gurumu yang akan membuat engkau menjadi wali Allah bukan di sini, lagi di daerah timur, Uzbek, Afgan, sodo lagi gitu, udah nyampe ke ujung sana. Terus dalam hati dia mikir, loh, kok dia tahu kalau saya lagi nyari guru, nyari wali di Mekah. Jadi saya juga ngalami yang sama, Pak. Saya mau cari wali Allah di Mekah, nggak ketemu-ketemu. Wali Allah yang saya maksud yang ahli ma'rifat. Kalau orang taat, orang berilmu banyak. Tapi yang cari ma'rifatullah, ma'rifatu zatillah itu gak banyak. Beberapa kali kita umroh gak ketemu. Sengaja saya itu gak mau bawa jamaah, jadi jamaah biasa.
Gak ketemu-ketemu guru yang saya cari. Persis seperti kita cerita Maulana Khalid. Bedanya Maulana Khalid ditegur, guru ente disodok. Udah cepet-cepet selesaiin umroh hajimu, berangkat. Kedepan jangan pernah suuzon lagi sama orang. Begitu ya masih aki-aki itu. Ya ampun-ampun ya Pak. Kenapa? Selevel dia, dia kan sudah wali, wali biasa, wali umum. Gak boleh menyenyakkan kolbunya. Jadi kalau kita ini mau jadi kekasih Allah, kita wajib Pak sebenarnya jadi kekasih. Merana nanti di surga, di neraka, merana ntar. Di surganya merana, apalagi di neraka Pak. Jadi orang kalau belum jadi kekasih Allah, di surganya nanti dia stres. Tapi stres ala surga itu masih enak. Di surga itu nikmat seksual, nikmat makan, minum, rekreasi, semua dikasih. Saya mau tanya Bapak Ibu nih, yang sudah pernah nikah Pak ya. Kalau begitu mulu tiap malam, bosan gak? Kayak malam pertama terus, bosan Pak. Nanti akan ada titik jenuhnya ahli surga. Maka mereka mengatakan, ya Rab, arina wajhak. Tolong tunjukkan kami wajah Engkau pemilik surga. Berarti surga mendapat bidadari 72 seperti bidadarinya teroris. Kan teroris bunuh orang supaya dapat 72. Loh kita 72 mah dikit. Dikit itu Pak, hadisnya di Tirmizi dan tidak sampai derajat sahih seperti di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh gak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi gak dengan cara bunuh orang. Emang ada Pak mahar surga, bunuh orang gak bersalah? Itu orang waras gak tuh beragama? Beragama itu afalah takhilun, orang waras. Tapi hari ini kok orang beragama gak waras itu kok muncul begitu? Apakah ini fenomena orang stres beragama? Ya udah jadi teroris aja deh gitu ya. Korban hoax gitu. Apalagi ini haji, saya bukan orang pemerintah lah Pak ya. Karena saya bukan PNS, maka saya gak ada urusan menjelaskan ini. Tapi kita perlu meluruskan, kita ini jangan kemakan hoax. Haji tahun ini tidak jadi. Bukan karena Indonesia ini utang itu, enggak ada urusan. Itu karena problem keamanan, kesehatan semata, enggak ada urusan dengan yang tadi. Nah, ada persepsi yang berbeda antara kita dengan Saudi juga, masalah banyak-banyak hal. Ini karena saya ngelihat di grup-grup ini, waduh Masya Allah. Ya. Udah baca Pak, hoax masalah haji. Orang kok suka gitu nyebar hoax. Dan parahnya yang nyebar hoax yang taat-taat ibadah. Orang masjid. Orang masjid yang nyebar hoax. Kita agak sedih dengan fenomena ini. Perlu belajar ilmu hadis Pak. Biar gak kena hoax ya. Baik. Terakhir yang mau saya bacakan di sini, dikatakan di sini bahwa Imam Sufyan bin Uyainah pernah menyebut tentang persoalan ghibah, ya, menggibah orang di depan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini wafat tahun 181 Hijriah, ya, masih ulama salafus saleh. Kitab-kitabnya dijadikan sandaran. Kata beliau, "Lau tabtu ahadan, lau tabtu walidayya, li'annahuma ahakku an ahakku tas bihasanati." Kalau aku mau mempergunjingkan orang, tentulah orang yang paling pantas aku pergunjingkan adalah kedua orang tuaku,
Apa sebab? Mereka lah yang paling berhak terhadap kebaikan-kebaikanku. Jadi Bapak kalau ngomongin saya nih, itu sholat tahajud Bapak pindah ke saya, Pak. Asik gak tadi diomongin orang? Ya, ini beberapa hari ini saya dicacimaki terus, Pak. Dan saya seneng-seneng aja. Ya. Kenapa? Karena kita ngerasain mereka transfer amal. Karena ada kesalahan dalam cara mereka dalam berkomunikasi, memahami kata-kata kita, ya. Lain waktulah saya cerita, ya. Jadi ke depan ini saya kabarin aja, ya. Akan ada perang, tapi bukan perang militer dalam waktu dekat, tapi perang ideologi dan teologi. Nah, ideologi sudah mulai luntur nih. Yang ada sekarang perang teologi, perang akidah sesama muslim. Saya berharap jamaah kita bisa tahu jalannya, dia ahlus sunnahnya bersanad atau tidak, ya. Karena sekarang banyak ngaku ahlus sunnah. Maka nanti antara kelompok dengan kelompok akan menggibah kelompok yang lain. Apakah ini boleh? Nah, bukan lagi menggibah, merendahkan. Jadi satu kali ada seorang mengatakan bahwa para ahli zikir yang berzikir dengan biji-biji tasbih itu sama dengan Yahudi. Orang-orang yang belajar sifat 20 Allah wujud kidam baqa itu orang-orang yang sesat. Itu ngomongnya gitu, Pak. Firqatun dalla. Nah, itu mereka sudah serentak, mereka tidak merasa memfitnah kita. Lalu saya pernah coba ngomong sedikit saja. Dan itu bukan cacian, bukan fitnah. Saya lagi muji malah. Bahwa waktu saya pergi ke Israel sana, saya melihat ada Yahudi Ortodok yang anti dengan Zionis, jenggotnya mirip dengan jenggot salah satu kelompok itu. Mirip, kita bilang Yahudi mirip mereka, tapi mereka balikin. Ar-Razi memfitnah kami bahwa kami mirip dengan Yahudi. Pemutar balikin gak? Karena kok komunikasi mereka gak beres. Jadi kita ini sudah dibenci lama, cari momen dia untuk menghancurkan. Ya. Terus yang kedua, akan Yahudi di sana itu melakukan perempuan persis seperti Salafi. Yaitu perempuan dilarang ke masjid dalam tradisi Salafi. Saya ngomong begitu. Saya dijawab, Pak. Mereka ngomong, apa kata mereka? Oh, Syekh Saleh Fauzan tidak melarang ke masjid, tapi dianjurkan di rumah. Semua dalil itu mah Syekh Saleh Fauzan pakai dalil itu mah Rasulullah. Tapi ada nggak salafi yang mengizinkan istrinya sholat di masjid? Ada nggak, Pak? Coba lihat, kan nggak ada. Walaupun fatwa ulama'nya tidak dilarang, nah kita ngomong dari atau ajarannya, tergantung dia milih yang mana. Itu kemudian mereka menyerang kita, ya. Saya jelaskan begitu. Jadi mereka sudah mulai, Pak. Setiap hari, hampir 1000 kali saya dicaci maki oleh mereka, dan kita nggak merasa difitnah, biasa aja. Kita coba ngomong begitu, itu emosinya bukan main. Saya pegang tasbih, disebut mirip Yahudi, saya nggak marah, Pak. Ya. Tapi giliran Yahudi kita katakan itu pujian, karena jenggotnya Yahudi ini mirip dengan jenggotnya Sayyidina Harun. Pujian nggak tuh? Mereka kemudian memotong video itu dan dijadikan sebagai cara untuk mencaci maki kita.
Jadi sekarang ada gerakan caci maki berjamaah setiap hari. Ya, setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak terpancing ya. Jangan balas mencaci maki lagi. Santai aja kita ya. Kita mau balas, balas dengan keilmuan aja. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ahli kitab ini kita harus balasnya dengan baik, apalagi dengan sesama muslim, walaupun mereka enggak baik ke kita, walaupun mereka bilang kita sesat. Ya, antum dibilang sesat dong, pakai sifat 20 enggak mas? Allah wujud kita bahwa ente sesat ente. Pakai tasbih enggak kadang-kadang? Pakai lah Yahudi ente. Digituin, kita digituin sudah bertahun-tahun dan kita gak marah, kita biasa-biasa aja. Giliran kita bilang cuma jenggot Yahudi sama dengan jenggot dia, ngamuknya bukan main. Beragama kok kayak binatang buas ya, marah aja mulutnya, gak ada adem-ademnya. Nah ini yang kita bahas waktu bulan puasa, bahwa dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan ternak, ada binatang buas. Kalau ini gak diberesin, dapat dalil, dalilnya dipakai untuk menghujat orang, dalilnya dipakai untuk orang. Karena si ba'iyah, karakter binatang buas yang ada dalam diri saya, diri bapak semua, itu akan menggunakan senjata apa aja untuk mengalahkan orang. Karena si ba'iyah ini maunya ngalahin orang. Kalau fisik, pengen pakai barang apa aja untuk ngalahin orang. Kalau perangnya perang ideologi, perang teologi, pakai dalil, Quran Sunnah dia pakai. Jadi yang paling lucu apa? Kita dianggap mengolok-olok Rasulullah. Lah berarti selevel ustadznya itu gak mau dengerin videonya dari awal sampai akhir. Lalu dianggap kalau mengolok Rasul berarti kafir. Nah ini apalagi yang bahaya. Mereka menganggap diri mereka adalah representatif daripada Rasulullah. Berarti diri mereka ini sama dengan Rasul. Pengkultusan gak tuh? Ini bahaya pak. Kalau mereka melarang mengkultuskan kiai, sekarang mereka mengkultuskan pendapatnya sendiri, ustadznya sendiri, pandangannya sendiri. Dan pengkultusan pendapat, pandangan ini lebih bahaya daripada mengkultuskan sosok. Karena kalau sosok itu masih di bawahnya Azazil. Kalau udah mengkultuskan pandangan itu ya sama kayak Azazil itu. Ini bahaya-bahayanya nanti ke depan. Jadi ini baru awal Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ke depan saya gak tahu juga saya masih bisa kajian di sini ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ini berlanjut terus ya barangkali nanti mungkin saya beberapa kali gaib ya, tidak hadir di sini. Berarti kita lagi berseteru Pak. Seteru asik. Ya. Baik, kira-kira begitu ya. Saya minta doanya semoga ulama-ulama yang sejati mereka bangun dari tidurnya, tidak diem, tidak cari aman, tapi mau berjuang mempertahankan Ahlus Sunnah dan menenangkan umat. Al-Fatihah. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.